Hello everybody, welcome back to XTX Tutorial. Nah, di video kali ini aku mau nge-share gimana caranya ngidupin handphone yang tombol powernya rusak atau mati. Nah, di sini aku pakai handphone Xiaomi Redmi 4A dan tombol powernya nggak bisa digunain buat ngidupin si handphone ini. Oke, langsung aja kita mulai tutorialnya. Pertama-tama kalian siapin charger handphone kalian, dan sebenarnya caranya sangat gampang. Kita tinggal memasukkan kabel charger sambil menekan tombol volume yang atas atau yang bawah. Di Redmi 4A ini aku pakai tombol volume atas. Nah, kalau udah masuk Mi Recovery, kita tinggal diemin aja handphonenya, terus kita cabut kabel USB-nya. Bisa dicabut bisa enggak sih? Kita tunggu paling lama 10 menit dan nanti otomatis akan menyala sendiri handphonenya. Nah, cara ini nggak cuma berlaku di handphone Xiaomi. Kita bisa ngelakuin cara ini juga di handphone Oppo, Samsung, dan handphone yang lainnya. Nah, kombinasi tombolnya bisa berbeda-beda. Untuk Xiaomi aja, aku pernah nyoba di Mi Note Bambu. Aku pakainya tombol volume bawah, tapi di Redmi 4A aku pakai tombol volume atas. Nah, biar nggak ngabis-ngabisin kuota, videonya aku percepat sampai handphone ini nyala sendiri. Oke. Nah, setelah aku diemin kurang lebih 1 menit sampai 2 menit, nanti secara otomatis akan pindah dari main menu ke reboot ini. Dan kita diemin lagi, nanti otomatis akan menyala sendiri handphonenya. Nah, di sini videonya aku percepat ya. Kalau di real time, ini bisa memakan waktu sekitar 7 sampai 10 menit. Jadi kalian yang sabar aja nyobanya. Nah, berhasil kan? Sekarang handphonenya udah nyala. Nah, segitu dulu video dari aku kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan share video ini kalau bermanfaat, dan subscribe channel XTX Tutorial. Way too better, me a remedy. I look at my